aja. 101 FM. Ronaldo dan juga Vanessa Karim. Penasaran banget ya tentang permainan kartu ya dari SDG Pyramid Play Cards ya. Jadi ini hanya bisa dimainkan oleh 2 orang. Iya. Jadi yang bermain bisa lebih. Oh, bisa lebih juga. Oh, bisa lebih. Oh, tapi mejanya enggak mungkin sama. Boleh. Pakai mainin jalan. Jadi yang main sekarang berdua dulu aja ya, Melisa sama Bu Mari ya. Diajari oleh Mbak Dewi. Mbak Dewi adalah executive director ya dari United Nations. Betul ya? Oke. Jadi ada 24 kartu. Sebetulnya ada 24 kartu, tapi yang perlu disusun itu hanya 18 gitu. Kan 10, 5, 2 atas itu goalnya. Sustainable development. Jadi tujuan dari permainan ini adalah yang paling cepat membangun piramid dia yang menang. Mm-hmm. Yang pertama kita dibagikan 5 kartu nih masing-masing. Jadi Bu Mari sama aku masing-masing pegang 5 kartu. Mm-hmm. Terus kalau aku punya kartu yang ada di bawah, aku boleh keluarin. Boleh. 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 Keluarin aja yang ada di piramid, pokoknya keluarin semuanya. Nomor 17. Keluarin. Nomor 9. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya nomor 10. Aku di 11. Lantai paling bawah 1 sampai 10. Tingkat kedua itu 11 sampai 15. Tingkat ketiga 16 sampai 17. Tingkat yang paling atas SDG-nya tercapai. Bu Mari mah semua dapat itu keuntungan. Oh iya iya iya. Oh gitu. Oh, ibu masih ada, pasang lagi semuanya. Bu. Banyak tuh. Semuanya. Ya, nah ini cara semuanya boleh? Kartu, boleh. Cara bermain kartu. Wah, ibu bisa, oh ibu bisa habis nih, Bu. What? Semuanya. What? Nah, wah, kita langsung habis. Ya. Bagi lagi. Bagi aku ambil 2. Presiden udah oke nih. Presiden langsung menang. Aku ambil 2. Ambil 2. Karena ibu main. Ya. Susun lagi, Mel. Susun semangat. Ini bisa taruh di sini, ini bisa diambil. Nah, ini di bawah. Pokoknya usahakan di tangan itu kartunya 3. Ya. Maksimal 3. Ini aku enggak bisa taruh nih, Mbak. Karena udah penuh. Kalau ada double gimana? Gak boleh, itu disimpan. Makanya nanti kalau lebih banyak dari 3 harus dibalikin. Oh. Aku ambil 2 lagi. Yes. Silakan main lagi. Boleh. Aku juga punya. Bu Mari ngasih bagus banget. Balas. Sama, Bu. Aku juga punya. Kalau double challenge, mm-hmm. berarti Ibu Mari naas. Karena semua kartunya akan diambil. Ya. Oh. Gini. Lah, ibu kartunya juga cuma 1. Tapi lumayan bisa ditaruh. Oke. Okay. Nomor 10 di sini. Oke. Oh, gitu. Okay. Ambil lagi ini dong. Bisa ditaruh. Oh, boleh. Ini bisa ditaruh. Jadi ada kartu semacam kartu joker juga gitu ya. Iya. Jadi ada yang bisa kali cuma boleh ambil 2. Boleh ambil 2. Ekologikal atau spiritual gitu. Oh, ini aku bisa lagi taruh. 14 di atas dong. Sudah mulai terlihat bentuk piramidnya. 15 juga. 15 ini. Oke, ibu lagi. Lagi, Bu. Ayo. Ayo, siapa yang duluan? Udah ada 1. Nah, itu yes, aku. Ibu udah mau selesai nih. Aku punya double kartu. Ya udah, simpan. Ketika Bu Mari piramidanya seperti yang di Mesir, Melisa terlihat piramidanya seperti yang ada di Gunung Padang. Belum digali. Melisa piramidanya di Magadua. Dua. Produksi Cina. Sip. Kita siarannya sekarang berdiri ya, gua masih gede ya. Menghubung SDG lagi. Nah, itu bagus. Nah, sekarang kartu udah 3 tuh. Yeah. Nanti kalau sama lagi bisa dibalikin kekocokan. Oh, gitu. Melisa sudah mulai serius mainnya nih. Ibu Mari udah mau selesai. Ibu Mari udah mau selesai. Oh, jago main. Gak baik main bersama presiden. Udah lengkap nih yang bawah nih, Ibu. Yeah. Nih. Yeah. Ibu 1 sampai 10 udah beres. Sustainable development goal tinggal buat people-nya. Tinggal 4 lagi utamanya, susah. Ini 4 nih ditaruh. Balikin satu. Pilih. Pintar-pintar. Balikinnya. Ayo. Sebentar lagi jadi flash tuh. Iya, sebentar. Oh! Bu Mari, Bu lihat ke kamera, Bu. Tantangan dulu. Bu Mari lihat di kamera, Bu, kartunya, Bu. Ya, bisa ngambil kartunya. Kamera sana. Kamera. Tantangan. Ambil aja. Ibu boleh ngambil kartunya. Kartunya Lisa. Boleh ambil satu. Bebas, satu. Lucu, ada yang nyambut kartu dari musuh. Wah, itu bisa dapat di nomor 4 ini. Tapi kan ini udah ada ininya. Enggak apa-apa, bisa diganti aja. Bisa disimpan. Tapi kan ini hanya untuk 1-10. Aku boleh ini dong sekarang. Boleh. Ibu, ibu simpan. Ibu hello. Jadi mendingan simpan, mumpung dia mau simpan. Hello. Itu apa, Mel?
pengganggu. Nah, gue banget ya. Boleh saya pengganggu. Halo, mati. Pengganggu boleh ambil dari sini. Boleh ambil yang mana boleh aja. Boleh ambil yang mana aja tapi enggak boleh dipasang. Langsungin lagi ke sini. Boleh ambil yang mana aja. Ini dong jokernya dong. Ih, pinter banget. Terima kasih ya, Mbak. Bye-bye. Taruh sini kan? Enggak boleh. Boleh. Mengganggu ya? Diserap ya sini. Galak amat. Oke. Okay. Boleh main lagi. Kalau punya diserap lagi mau main lagi? Oh. Tara! Lagi. Hobi aku Ibu. Ternyata pengganggu. Yes, aku ya, belum. Stok gangguannya banyak. Aku ngambil kartu nomor 2. Aku belum punya. Nah, sekarang Ibu bisa taruh yang tadi linknya. Itu iya. Cara cerdasnya. Ini kan gak bisa diganti. Lala, masih lengkap. Nanti dikasihkan ya. Buat main sama Aleta ya. Sekarang Umari. Kalau mau nungguin sampai selesai, mungkin baru besok selesai. Karena yang satu presiden, yang satu lagi kayaknya orang mudeng. Jadi intinya gini ya, Jakarta. Ini adalah sebuah cara yang sangat ngepop banget. Yang bisa membuat generasi milenial tertarik sama yang namanya SDG, Sustainable Development Goal. Iya, nggak cuma ada kartunya aja, tapi tanggal 19 nanti juga bakal ada acara ya dalam rangka untuk menyambut the International Day of Happiness. Kita akan bahas nanti tanggal 19 bakal ada acara apa saja, tapi yang pasti kalau penasaran seperti apa cara main SDG Pyramid Play Card ini, bisa ditonton kok di sosial medianya Jack FM. Silakan dilanjutkan. Bu, kembaliin satu. Kembaliin satu. Perlu kopi mungkin? Alkohol ada, Bu. Ambil dua.